Karena dulu itu saya sering lari, tapi bukan di Tangerang, seringnya di Jakarta. Terus ternyata teman-teman di Jakarta pun tinggalnya di Tangerang juga gitu. Akhirnya punya pikiran, kenapa kita nggak lari di Tangerang aja dengan teman-teman yang ada di sini gitu kan. Kita ramaiin Tangerangnya, kita hidupin lagi apa aja yang menarik di Tangerang. Terus yang kedua, kita juga jadi nggak usah capek-capek ngejar waktu nih dari Tangerang ke Jakarta cuma buat lari doang gitu kan. Bangun jam 4, jam 5, terus lari ke Jakarta, ngejar waktu kan juga lumayan capek juga. Akhirnya saya punya pikiran, ya udah kita bikin Tangerang aja, toh teman-teman di Jakarta pun juga tinggal di Tangerang juga gitu. Cuma mereka karena di Tangerang belum ada komunitasnya, terus sekalipun ada juga jauh lokasinya, ada di daerah BSD sana. Akhirnya saya bikin, ya udah kita bikin Tangerang aja deh. Kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas TNJ Runner sih sebenarnya sama kayak yang lain ya. Jadi kita ada yang namanya training, kita ada yang namanya running, dan kita juga ada yang namanya sharing session ya. Jadi training itu yang pasti sudah tujuannya untuk melatih ya, melatih teman-teman yang awalnya itu belum tahu teknik lari seperti apa, terus apa aja harus dilatih, seperti itu sih. Kemudian untuk runningnya, kita running itu mulai dari yang paling rendah nih, mulai dari 5 kilo, dari 10 kilo, dari 21 kilo, sampai dengan yang 42 kilo. Kemudian sharingnya adalah di setiap sesi latihan atau sesi running, kita selalu memberikan edukasi-edukasi ke teman-teman lain. Misalnya tentang outfit, tentang sepatu, misalnya kayak gitu. Terus tentang info-info race lainnya, kemudian juga kita juga kadang-kadang suka ada kegiatan yang namanya pertemuan bulanan, itu untuk mendekatkan antar member sih ya. Karena kan untuk saat ini kan member itu udah lumayan banyak nih, ada sekitar 70-80 orang dan semua nggak saling kenal, jadi itu tujuannya itu. Jadi serbinya sama kayak yang lain, hanya pertemuan bulanannya yang kita rutinin supaya antar member tuh kenal, seperti itu sih. Untuk program latihan sih, untuk race ya, kita ada. Untuk tahun ini, itu kita ada namanya program untuk Pocari Sweat Bandung Marathon tahun 2019. Itu di Bandung, itu bulan Juli. Nah, kita udah mulai programnya. Jadi, programnya itu ada di handle sama salah satu kaptennya TNJ Runners. Itu kita di program mulai dari yang namanya mengejar mileage. Jadi, dalam satu minggu, Senin sampai dengan Minggu, itu dia harus mengejar kilometer dalam jumlah tertentu. Kemudian ada latihan strength-nya gitu. Setelah itu ada kegiatan yang namanya break. Break-nya bukan berarti stop lari, tapi latihan lain, misalnya entah itu berenang, entah itu misalnya olahraga lain seperti bulu tangkis, seperti itu. Jadi program ada untuk mengejar PB salah satu orang tuh ada. Yang pasti kita ingin member kita itu bisa mendapatkan achievement dari apa yang dia lakuin gitu. Jadi nggak cuma lari-lari doang, tapi setiap race-nya dia ada perbaikan kemampuan sih, seperti itu. Ya, untuk target ya, saya pribadi untuk targetnya TNJ Runners dari saya untuk komunitas adalah kita semakin bisa mengajak orang-orang yang ada di sekitar, entah itu saudara, entah itu adik, orang tua bahkan, karena kita tidak melihat usia ya, tua, muda, anak-anak, oke, kita gabung sama kita, itu bisa mengedukasi. Jadi lari itu kan olahraga paling mudah ya, cuma modal sepatu sama niat. Dan kita bisa membuat teman-teman lain itu bersemangat sih untuk bergerak gitu. Jadi kita bisa mengedukasi dan kita bisa memberi semangat orang lain untuk bisa berolahraga sih gitu.
Itu sih yang paling saya harapkan untuk TN Jeranas kedepannya. Terus kalau ada yang nanya, Mas gimana sih kalau mau lari bareng sama TN Jeranas gitu? Ada syarat nggak? Ada perlu daftar nggak? Atau ada biayanya nggak? Itu nggak ada. Kita sih free ya. Teman-teman gabung aja sama kita, itu di hari Minggu dan hari Rabu. Untuk hari Minggu kita ada di Taman Potret di sini. Kita akan lari bareng-bareng, senang bareng-bareng. Ngobrol lah nanti, bisa sharing apapun di sini. Tidak bersyarat, tidak perlu daftar-daftar, tidak mengeluarkan biaya apapun, kita free. Yang penting niat datang, terus semangat, situ aja.